Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam satu hobi. Ini hanya berbagi ilmu saja. Cara penempatan baterai. Banyak mungkin teman-teman yang mempermasalahkan tempat baterai MN86KS atau 86K. Mungkin dari pabriknya cukup benar penempatannya di sini. Tapi banyak teman-teman yang kerepotan jikalau mengganti baterai. Mengganti baterainya di sini. Insya Allah kebanyakan kerepotan. Nah, ini berbagi ilmu saja. Kalau saya tempatkan di bagasi belakang. Bagasi belakang saya buatkan kunci dari plat aluminium 0,9. Tinggal buka gini aja. Kemudian bagasi di sini belakang kita lubangi sesuai songket kita. Kalau pakai XT60 ya lebih besar lagi. Kebetulan ini saya pakai XT30. Ukurannya kecil. Terserah teman-teman pakai songket apa, yang penting ini dikecilin, dilubangin. Jadi penempatannya seperti ini. Tinggal songket. Kemudian tinggal kunci. Nah, cukup mudah. Ini dibor ya, dibaut. Seperti itu teman-teman. Ini cukup baterai 2S atau 2S 2P. 2SP seperti ini. Itu ada 4 buah baterai. Ya, cukup. Dan misalkan teman-teman biar tidak kelihatan baterainya, ini dikasih stiker apa dicet, terserah teman-teman. Ini kebetulan saya masih standar, belum sempat untuk ngecat atau belum sempat untuk modif. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah. Nah, bagi saya yang kalau di standarnya MN, kalau ditaruh sini itu susah nyabutnya, mau masang songketnya susah di sini. Dan kebanyakan kalau masang baterai di sini, bempernya ini enggak dipakai karena susah. Nah, mengganggu ini. Nah, bemper belakang ini. Nah, setelah saya ganti di sini, tahu solusinya, bempernya saya pasang. Jadi di sini enggak ada isinya tempat baterai sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.